Iya, yeah, maksud gue ini kayaknya air terjun ini bukan yang tempat wisata yang dari Pinus, bukan. Ini bukan tempat wisata, bukan. Mau ke sana? Ya udah. Nah, ini sekarang kita lagi menuju mana, Gus? Kita menuju mana? Paseban. Tadi dari Telaga Rawagede, Lubung Datar. Sekarang kita lagi mau menuju arah Paseban. Jalannya cocoknya buat downhill. Nah, ini air terjun. Gua nggak tahu nih, ini kayaknya air terjunnya ini nggak ada ininya deh. Nggak ada taman wisata gitu. Oh, Gus. Jalur yang tadi cabang itu kayak terjun. Tadi kita bingung. Tadi kan bingung, ini bawah. Ya kan? Nah, itu jalur terjun tuh. Iya. Jadi cabut yuk. Gila, katanya 3 kalau 4 jam lagi baru sampai. Hah? Naikin dong. Anjir. Kalau ada bangku di sini, ada rumah. Masih bang? Iya, silakan. Makasih. Anjir. Wah, parah. Anjir. Dorong lagi, cuy. Di sini loh. Lalu gua lugus.
Oke. Push. Anjir. Wah. Hah? Tiga mah lagi. Ada. Hah? Yaudah tanya ki. Bingung deh nih, mana jalurnya nih. Kan ada ini bu, ada pertigaan yang ada gubuk kayak gitu bu ya. Rumah ini gak jauh dari sini, ada pertigaan nih. Naik ke atas, ada jalan kanan sama kiri. Soalnya gue sama tadi kita yang bingung pertama. Iya. Ini kampung apa bu? Oh gitu. Oh, bisa ya? Motong. Iya, motong ke bawah. Oh, nama kampung apa sih, Bu? Ini, Bu. Ini. Namanya? Banten, namanya. Apa? Talang Banten. Serang. Talang. Talang Banten. Oh, Talang Banten. Hal jalur. Ini enggak ada, kalau ke sana ke mana, Bu? Ke Cibakatul mana, Bu? Citerep. Ini udah di atas Cibadak nih. Pas apa ya? Aduh. Penganten. Salah jalur, Bo. Balik lagi. Lanjut, kabutnya banyak banget. Talang Banten tau gak masuk itu? Kagak. Pintu masuk. Kok enggak, gue bingung kok tembusnya Citerep ya? Hah? Tembusnya kok Citerep ya? Iya, itu orang Cibadak. Hah? Cibadak. Masih sih? Iya. Bukannya kayak kita udah melenceng jauh. Hah? Wah, kita dikasih kabut terus nih kejalanan. Gelap banget nih kabutnya. Aduh. Tiga lagi. Kiri kali. Mungkin. Oh iya, dibilang kan bisa tuh dari sini. Gak tau gue buah apaan. Warnanya kayak buah. Gak tau deh. Udah lah, cabut yuk. Tiga lagi nih. Matanya lobet lagi. Duh. Kabutnya banyak. Tebel. Hah? Sejak kapan? Oke, lanjut. Parah. Capek bang, masih kabut terus ya, bol banget ya kabutnya.
Jam. Jam. Berapa nih? 13.35, setengah 2. Wah, tebal banget kabut. Ini jadi fosil tuh entah. Pendem ke pendem. Ini batu. Kabutnya 20 meter. Udah gak kelihatan. Semuanya gundul hutan. Ih, berapa jam kita gotong sepeda? Masih jauh lagi. Kabut semua. Labu. Iya, labu, labu sayur. Eh, labu ini, kolak. Labu kolak. Men, nyasar men. Sebenernya sudah tadi nyasar. Bolak-balik aja. Wah, parah dah. Sekarang udah jam 4:30. Kita masih ada di gunung. Tiga jalur. Katanya sih, pokoknya nanti katanya mamang di atas tuh, kita kan gak nyampe ke Paseban. Nanti kamu lewat loji. Loji, eh apa? Cibokatul. Cibokatul loji. Balik loji. Samala. Nah, Samala itu adalah tigaan. Kalau kiri ke arah Citerep, kanan ke arah Pamatang. Tahu? Pamatang gitulah. Kita ambilnya ke kiri Citerep. Tapi tembusnya ini. Jadi Samala itu Cibadak. Wow. Wow. Ah, Gus, sini Gus. Terang. Sian banget ya Gus, lapar. Hah? Hah? Terang, enggak. Datar, atasnya. Enak lah pokoknya kebunnya. Ya, sian banget lah sebet, satu lihat. Parah ini. Wah, nih, awah. Ayo. Akhirnya nyampe juga di peradaban. Ngerit. Dari hutan-hutan baru sekarang nih ketemu jalur. Himalaya masih jauh. Ke Himalaya. Loji, Cibokato, Loji, Rasa Mala. Jauh. Jauh, jalan raya masih jauh. Jauh, jalan raya. Dari Pira, akhirnya sama. Wah, nyasar Pak di atas. Hampir hampir kesasar, kena kesasar. Ai baik kalau gimana terasa kadieu. Nya teh di pila jalan Agung pila. Dan Agungnya pas caket. Warung nggak ada warungnya. Warung ada di bawah di Bekato. Oh, ini belum masuk Bekato dulu. Belum. Belum iya, Mas. Di Bekato sana ada di Tila. Tapi jalan mah enak ya? Jalan kaki. Iya. Enggak bisa hampang di entengnya situ dinding aja. Cepat kali ya, minum aja dulu, diren dulu. Pesan. Buru-buru Pak, udah sore banget soalnya. Mau ke Depok. Mau ke Depok. Oh iya. Aduh. Aku sudah caket kayaknya lah. Jauh banget. Ya ke Jalan Agung sekitar setengah jam. Setengah jam? Apa jadi dia banyak. Kalau
Ya udah, ke Boyo. Ya, Pak. Ya. Makasih ya. Aturan, Pak. Badlu ke Badlu. Jalurnya ekstrim. Ini si Bapak nih. Wah, nolongin. Tuh masuk TV-nya. Tuh. Oh, iya. Waduh. Ayo adiknya. Ah, ya. Ayo, jatuhin ke kalungnya. Wah, susah. Tapi KPT-nya, Boy. Tapi tahu itu. Nah, jalan gede, jalan agak. Siapa kita? Kawung tuh. Oh, situ. Iya. Itu lagi. Si kawung. Hah? Naon? Iya, kawung itu tuh abdi mah tuh. Dari situ ya, Pak ya? Iya. Wah. Jauh. Jauh. Itu Bapak di sama itu tuh kebon abdi dari jalan mana? Di mana? Yang tinggi. Oh, punya Bapak itu. Ya, Bapak. Iya, kebon abdi itu. Waduh. Gila benar. Oke. Okay. Jauh. Kalau panen jualnya kemana? Kalau panen jual kemana? Jonggok. Jonggok, di Pikul. Itu kayaknya ke Cibakatu air panen. Oh, Cibakatu. Iya, sana jalan aspal ke mobil. Air dia mah di Pikul wae. Kopinya apa, panen? Air nama teh acan kopi mah. Apa, Pak? Air nanti bangun pare, cakedik gitu. Pare, tak pendik. Wah, sampai juga nih di Makai Tau. Pasti di sini. Rubicon, trek 4 WD Jawa Barat. Belok kanan katanya. Belok kanan sama. Desi, ada orang. Punten, ayo orang. Helmet, safety belt, glove, roll cage, quinch, safety. Gue juga ngerasa sih, tapi gue lesan dulu deh. Bus, sampai gangin. Mana sekarang? Enggak foto. Lagi kamera itu gua lagi ngurut. Pencet kan nih? Enggak usah, lihat aja lagi jalan waktunya pada di bawah. Kanan. Cek jalur. Hah? Kelihatan tadi gue di bawah kelihatan? Terus. Sampai Cibadak nih. Seneng banget dah. Wah. Di sini langsung. Mana, Om? Wah. Gila benar. Kada gue hancur.
Gila, ekstrim abis. Ah. Bentar nak. Susah. Enggak, lu sepeda tanggal 1. Susah men. Tunggu ya. Wah, rambutan. Dan gue. Wah. Main sepeda kali ini nih sangat melelahkan. Hahaha. Akhirnya nyampe juga. Hah? Ada. Punten bu. Aduh, capek bu. Capek ya. Oh. Jalan-jalan kemana? Wah, jauh dah bu dah pokoknya. Udah stres, udah nyasar di hutan. Nyasar. Bu. Oh, itu kan buntu. Enggak ada kalem bu. Dari rawa gede bu. Wow, kita atas deh mana enak. Lah, Kecamatan Sukamakmur. Rasamala di dia? Iya, Rasamala. Dibadak mana bu? Dibadak turun ke bawah, buntu lagi kan ternyata. Wah? Diterap. Diterap gitu. Betul. Ini aja lah. Ayo. Potong aja kita yang punya warung. Ah, alhamdulillah nyampe sini mau. Bayangkan. Patahmu. Oh, kita survival lagi. Oh, kita survival gimana? Subhanallah. Bipak deh. Wah, tadi gua udah survival tuh. Gua pikiran gua udah lain-lain. Lo kenapa kalau nggak bipak? Kan lo kan udah dilatih tuh. Tahu, tapi kadang kita. Latih. Nggak pegang apa-apa sama sekali. Kan ada Victorinox. Ada Victorinox. Hah? Mie. Mie rebus ayah bu? Ada. Bu, tanya dulu bu. Dari sini ke warung jauh. Jauh. Jauh, Bu. Jauh. Pak, kalau ke Citarap kita kemana dulu, Bu? Iya, tapi kita kalau jauh mah jauh kan tadi. Lah, maksudnya kita kan mau ke Citarap nih. Oh. Kita ke desa mana dulu gitu? Nah, kalau ke Citarap jangan ke Cibadak dulu ya. Oh. Nanti dari Panamakan ke sini. Alhamdulillah, kita sampai juga di sini. Nah, tajur. Nanti kalau stuck di hutan sono, gua enggak tahu deh lebih pak. Anjir, ini berantakan di badan. Dan habis tuh. Satunya gak ada satu. Gak kelihatan ya. Sekarang udah jam 7.15. Oke. Layar gue. Oh iya. Cabut lah, dah.
Alhamdulillah kita nyampe juga. Tuh perjalanan dari jam 6 pagi sampai jam 8 lewat 20-20 9 kita lagi di warung makanan apa? Dining badan gua bentuknya apa nih? Jengkol deh tuh, kayaknya enak tuh. Bergizi apa nih bos? Nih mbak. Iya. Sambelnya dong. Kuahin dong mbak. Yang sambel. Yaudah lah. Gak apa-apa dah. Kuah nangka kek, mau apa kek. Air keran gak apa-apa lah, penting becek-becek gitu. Atuh enak deh kayaknya. Enggak. Wah, makanan enak gua nih. Oke. Jadi sampai di sini aja ya petualangan kita kali ini. Jadi jalur ke Paseban itu enggak tembus, men. Sampai ke Cilember. Karena waktu kita enggak cukup. Pakai di gunung. Oke deh. Oke, next time kali ya. Kita bisa lewat. Siapa yang satu di bawah? Bye, sampai juga. Halo. Makan dulu. Halo. Apa yang satu di bawah? Halo, halo, apa yang satu di bawah? Halo. Akhirnya nyampe juga di kamar. Kamar si Tom. Kita nggak bisa pulang. Gak bisa, Nothing is not controlling the story yet. Kenapa ya?
Pak ini pakai apaan bu? Yang mana? Ada tombol, ada atas, sebelah kiri. Oh, patin tekan gitu.